karena kan di time, jadinya buru-buru. Dan memang ada beberapa subjek yang jadinya harus disimplify. Itu juga tantangan tersendiri. Tapi overall it's fun. Lega. Setelah presentasi lega. Rasanya sangat menyenangkan, exciting, dan lihat semangatnya, lihat teman-teman yang lain mendengarkan presentasi Hana dan teman-teman yang lain juga menyemangati gitu. Iya, tentu ada hal-hal yang harus dirubah dari biasanya saya presentasi gitu. Tapi it's always fun to learn new things sih sebetulnya. Jadi that's great. Loads of really inspirational things yang tadinya mungkin nggak kepikiran, sekarang you're like, yeah, it's super inspirational. Yeah, and it gives us new perspective. Yeah, definitely. Natural high. Two words only. Natural high for me. Rasanya itu. Dinot aku nervous yang nggak jelas. Karena panik, antara panik tapi juga semangat, tapi gimana gitu rasanya ya. Tapi senang banget. Thank you telah diundang. Yes. Kumpulin all the slides mungkin 2 hari karena pengen ini fotonya yang sesuai dengan apa yang diomongin. 10 menit. Susah itu, ini mau diarahkan kemana sih daripada cuman curhat, oh this is my family, mau dibawa in a certain way yang bisa bermanfaat for other people. So maybe like a week, udah pusing ya. Karena 10 signs Alzheimer udah punya, jadi tinggal ngejahit semuanya. Expert ya. Dan praktisnya lama banget, kayak sampai tenggorokan kering gitu, kayak gitu lah, agak lama. Gue pikir gue udah paling pendek, saya 2 hari masih mending dong daripada jahit 10 menit. Karena khusus buat kecakucha persiapannya selama 20 jam. Anything possible sih. Inovasi atau relationship mungkin? Pernah bikin soal environment nggak? Belum pernah. Exactly. Ah, ya itu juga perlu. Oh, mungkin ini olahraga, segala jenis cara untuk membuat. Oh iya, mungkin saya lebih suka kayak neuroscience. Aduh, nerd banget ya. Jadi kayak olahraga hubungannya sama manusia tuh kayak apa gitu deh.